Good morning guys. Okay, so sejujurnya hari ni punya cerita, hari ni punya vlog, aku tak pasti lagi aku nak borak pasal apa. Tapi apa yang pasti, hari ni aku nak pergi ke UNISEL. Tu universiti lama aku lah, seterusnya. Tapi sebelum pada tu, aku akan pergi ke JAIS tu. Lepas pada tu, pergi UNISEL. Hi guys, tune. Finally aku jumpa JAIS. Aku dah duduk Shalam ni dah lama, 6 tahun lebih. Tapi aku tahu JAIS dekat area sini, area Masjid Shalam. Kalau kau nampak tu Masjid Shalam kat depan tu, aku tahu kat area sini. Tapi aku macam ragu-ragu lah, sebab selama 6 tahun tu aku tak pernah nak datang JAIS. Budak-budak kan, remaja yang kata kan, kalau boleh nak elak. Hai guys, settle semua segala urusan borang, pengesahan borang, kebenaran semua tu dah settle lah. Sebenarnya tak lama sangat pun, dalam 20 minit macam tu je. Tapi ada cerita di sebalik tabir sebelum borang aku tu disubmit dan di approve. Dan aku rasa orang-orang lelaki yang perangai macam aku ni mungkin nak dengar cerita aku ni. Perangai jenis macam suka, tak suka nak isi borang, tak suka nak deal-deal dengan kerajaannya. Macam borang-borang nak kena isi, nak kena sign, minta sign pengesahan, chop orang sini sana, semua benda tu kan. So cerita dia, tadi sebelum borang aku di approve, borang aku sempat di reject oleh pegawai JAIS tu atas sebab aku lupa untuk sign satu borang je. Borang tu bukan aku kena sign lah sebenarnya. Aku kena bagi Afif Adri, aku punya saksi, sign. Tapi aku lupa, so tu semua salah aku. Tapi tadi aku cuba macam slow talk dengan pegawai JAIS tu. Mana tahulah dia nak tolong kan. Aku cakap dengan dia, aku dah kenal orang ni. Aku kenal saksi aku ni dah 7 tahun dah kan. Setiap hari aku jumpa. Dah naik muak lah cerita dia kan. Nak katakan yang aku jumpa dia ni kan. Tapi still, orang tu menjalankan tugas dengan baiknya, dengan tegasnya. Dia tak bagi aku buat macam tu. So dia suruh aku pergi jumpa kat saksi tu, sign borang tu. So pagi tadi daripada pukul apa ni, pukul 9 tu, aku take off dari Damansara pergi ke Shah Alam, only to find out that aku tak sign satu borang ni. So macam tu lah, aku balik-balik ke Damansara daripada Shah Alam. Aku minta Afif sign. So Afif, thank you so much. Aku tahu aku dah rosakkan kau punya lunch. Dia kena skip lunch dia tadi sekejap sebab aku panggil dia balik office. So thank you Afif, you're the best. So aku daripada Damansara pula kena balik-balik ke Shah Alam. Then semua settle sekarang. Okay, so sekarang aku dah dekat UNISEL. Aku nak ambil aku punya degree punya sijil. Hopefully tak ada masalah banyak sangat. Dan aku harapkan hari ni aku dapat ambil sikit footage rupa UNISEL ni macam mana. Mungkin ada orang tak pernah tengok kan. Itulah cerita hari ni. Buat masa ni, malam ni mungkin ada lagi kot. Settle hal sijil degree. Tapi ada masalah, nama salah, so kena hantar balik. Betul kan? Sekarang currency dah naik. Currency dah naik. So lagi dah tinggi. So top man baloi lagi. Senem pula tau. Zara lebih tak suka dengan kainnya. Hai, sekarang kita orang dekat kau utama pula. So tadi cerita dia, apa yang last kali aku cerita? Dekat UNISEL dia. Ayolah, aku terus gerak lepas ke UNISEL tu, terus gerak sini lah. So sekarang kita orang nak pergi cari aku punya suit. Suit wadoyok lah. Untuk nanti kahwin nanti. So tengah survey lah, antara Zara ke, Top Man ke, H&M ke. Tak pun Thomas ke, ada Thomas tu dekat E-Curve tu pun baju dia style-style ke. So itulah mission hari ni. Why? Harga dia berapa? RM10. Ni siap dengan kumbang dia. Itu pasang. Pasang? Pasang. Pasang lah. Okay. Sekarang ni aku aim buat doyok je sekarang. Sumber inspirasi. Buat, kalau buat tengok ni, panggil lah kita nak bergaya juga. Hey.
crazy mother.